Oke okay guys, kali ini saya akan mengganti senar gitar saya ya, gitar listrik. Ini tremolo up-down. Ini guys, ini kebanyakan stok. Sebelum ini saya kendorkan dulu guys. Ini penguncinya ini. Agak susah guys. Memakai bantuan kunci L, enggak tahu ini nomor berapa, dan kemudian pakai ini guys, pakai kain. Oke, okay, sekarang barulah dikendorin semua guys. Simpan jangan sampai hilang. Dengan bantuan baterai, saya ganjal di bagian belakang sini. Baru saya kendorkan ini. Guys. Jangan sampai hilang, guys. Kalau hilang bisa berbahaya. Oke. Ada 6. Lepas semua. Ini lecet guys, kemarin dipakai teman saya terus jatuh ke bawah sama ininya tadi guys. Dia nggak sengaja guys. Baru saya akan pasang senarnya. Saya akan pasang mulai dari ujung dulu guys. Nomor 6 dulu guys. Jangan terlalu kencang dulu guys. Oke, baru saya akan putar beberapa kali saja, guys. 2 kali cukup. Oke, lilitannya ke bawah. Ini kalau versi saya ya. 2 lilitan dan ini 3 lilitan, guys. Saya akan mulai pasang ke sini ya, guys. Oke, pakai nih dipasang handle-nya. Saya menggunakan bantuan baterai untuk mengganjal belakangnya, guys. Pasang satu-satu. Ini pastikan kendorin semua dulu guys. Ya, kendorkan semua. Tapi jangan sampai lepas. Oke, setelah itu kita potong. Ini kan kepanjangan guys. Ini. Senar 6. Kira-kira segini ya. Oke. Ya, nggak datang susah guys. Guys, saya korbankan lah gunting kuku saya ini. Untuk membengkokkan sedikit. Ini guys. Kalau saya korbankan ini mahal guys, 50.000 atau 60.000 saya lupa. Ini merek Tiger. Ini dimasukkan ke sini guys, baru dikunci dengan ganjalnya ini. Sepatunya. Tinggal kita kencengin dari belakang. Tapi jangan sampai ketat kali guys, nanti bisa dol. Kalau sudah dol, susah payah lah itu. Jadi secukupnya saja. Lalu kita kencangin ya. Ya ini dilepas. Oh ini tetap di sini guys. Tetap biarkan. Sejajar dengan ini guys. Ya, sejajar dengan ini. Lalu kita kencangin ke depan. Pas guys. Jadi 3. Kalau terlalu banyak sih nggak rapi, nggak bagus, jelek kualitas itunya pun nanti susah settingnya. Ini yang model tremolo kayak gini susahnya kalau pas di setting guys. Kalau ganti senar terus nyetingnya itu yang susah karena harus seimbang semua. Sekarang tinggal setting atau tuning senarnya. Mantap. Bantuan baterai tetap saya ganjal dulu di belakang. Sejauh. Oke, terus saya lepas guys ini. Ha. Sudah saya nggak perlu bantuan ini. Nah, ini sudah mulai naik guys nih. Tremolonya udah mulai naik.
gitu. Karena senarnya masih baru, jadi harus dikendor-kendorkan, guys. Oke, sambil digini-gini, guys. Oke. Udah pas guys, sudah stem. Oke, setelah itu saya akan coba menghidupkan ampli dan efek gitar guys. Mantap.